Jadi opsi pembiayaannya pun bukan hanya yang disebutin Bro Jimmy ya. Betul. Nanti bisa syariah bisa. Bisa, konvensional bisa, pakai tanpa leasing survei. Pribadi bisa. Leasing pribadi bisa, tanpa survei bisa. Tanpa survei bisa, tentunya penyesuaian DP masing-masing. Iya. Kalau tanpa survei itu berarti auto approve. Dengan DP yang ditawarkan. Sistemnya instant approval. Kalau ada Q5 masih bisa diproses. Waktu prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan konvensional biasa. Siap. Sehari gitu. Dua hari. Sebenarnya nggak nyampe Mas Imam. Oh, nggak nyampe ya? Ya, kalau memang memungkinkan sih, kita paling cepat ya Mas Imam, 15 menit. Kuncinya lengkap? Kunci lengkap, odometernya dijamin asli, okay. Buku servis, buku manual, lengkap semuanya. Semuanya. Jadi bukan hanya mobilnya yang berkualitas, betul. Namun surat-suratnya penunjang juga berkualitas. Betul. Menarik. Oke teman-teman, kali ini kita kasih spesial ya bro ya. Betul, spesial pakai telur ya. Pakai telur, ini mah pakai Innova. Ada, kita emang mengkhususkan kijang Innova nih ya. Deretan kijang Innova. Dan satu putih nyelip nih ya. Superstar. Superstar kita. Betul. Nanti kita ulas semuanya teman-teman. Di sini harganya, paket kreditnya, dan lain sebagainya bro ya. Betul, berikut dengan harga cashnya. Harga cashnya. Yang pasti semua unit yang ada di sini garansi bro. Garansi, betul. Garansi kita berlaku ATPM resmi, okay. 30 hari. Namun teman-teman yang mau di top up atau di upgrade menjadi 1 tahun, bisa. Bisa namun banget. Tentunya opsional ya, Mas Imam ya. Nanti tinggal ngobrol aja, kita bisa hitungkan. Pilihan ya. Siap. Nah, bagi teman-teman yang pengen Innova yang akan kita ulas ini nanti datang kemana bro? Oke, alamat Poroto berada di Ocean Park Bay City, siap. Blok K16 sampai K19. Oke. Tepatnya di belakang teras kota, atau ketik aja di Google Map atau di West, siap. Ocean Park BSD atau Power Auto Oleg Otos. Itu dia teman-teman. Jadi kelebihan Poroto udah banyak lah ya. Udah sering kita ulas. Betul. Nah kali ini ada yang spesial itu Free Nano Ceramic Coating. Betul, Free Nano Ceramic Coating masih kita konsisten. Masih konsisten. Kita kasih bonus buat teman-teman. Garansinya berlaku sampai mobil itu dipakai sama teman-teman. Siap. Tinggal hitung maintenance-nya aja per 6 bulan kesini. Itu gitu. Dia. Kita langsung ke unit yang pertama aja bro. Boleh banget. Paling ujung. Oke. Nah ini dia nih. Ini Toyota Innova Reborn, tipenya G, Matic 2017. Betul. Menarik banget. Dan pajak di sini semuanya hidup ya bro ya? Pajak semua hidup. Jadi nggak ada istilahnya mobil-mobil jebakan. Siap, jebakan Batman. Nggak ada. Nggak ada. Pajak hidup, surat-surat absah. Surat-surat absah, bebas masalah hukum atau blokir-blokir. Yang kasus kriminalitas. Berkaitan dengan hukum ya. Betul, terus BPKB-nya juga asli, siap. Bukan duplikat. Oke, gitu. Itu yang terpenting teman-teman. Udah kita bahas di video sebelumnya. Apa tangan itu pertama duplikat, dari ya? Baru. Oke, tangan pertama dari baru. Kunci serep lengkap. Kuncinya lengkap? Kunci lengkap, odometernya dijamin asli, oke. Buku servis, buku manual lengkap semuanya. Semuanya. Jadi bukan hanya mobilnya yang berkualitas, betul. Namun surat-suratnya penunjang juga berkualitas. Betul. Menarik. Ini harganya berapa? Ini kita kasih harga spesialnya, kita kasih harga 260 juta nego. Nego sampai jadi, sampai lemes, sampai lemes. Jadi teman-teman nanti enaknya nego langsung datang ke sini ya, Bro. Betul. Ya? Nah. Kenapa datang ke sini dulu? Karena kan mobil second tuh ada kualitas. Jadi teman-teman jangan asal menawar unit tapi nggak lihat kondisi nih. Nah, karena kondisi itu mempengaruhi harga juga. Siap. Jadi datang ke sini, cek unit, cocok. Bisa langsung ngomongin harganya deh. Nah, gitu. Enak jadinya. Jadi lebih transparan ya. Lebih transparan. Betul. Ini bisa kredit bro? Kredit bisa, DP-nya ini 37 juta. Dengan cicilan 6.100.000 5 tahun. 5 tahun. Itu DP minim, kalau teman-teman pengen naikin DP, jadi 50 juta, 60 juta, bisa banget. Banget. Nanti kita hitungkan. Jadi angsurannya nanti turun. Ya, betul. Siap. Geser bro. Oke. Okay. Ini pajaknya sama semua ini ya. Kurang betul. Lebih 6 jutaan ya bro ya? 6 jutaan kurang lebih. Siap.
Ini juga ada Innova G manual. Manual. 2017. Okay. Kilometernya 50.000, service okay. record. Menarik. Harganya ya? 240 juta cash. 240 Innova. Betul. DP-nya ini 30 juta maksimal. 30 juta. DP-nya 30 juta, cicilan 5.900 5 tahun. Oke. Okay. Siap, pajaknya sama ya. Betul. Pajaknya ini yang manual, sama. Yang ini yang matic. Matic. Nanti bro, umpamanya ini kan ada 5 unit ya. Kalau seumpamanya ini udah sold, bisa request nggak? Insya Allah kalau Toyota Innova Reborn kita selalu banyak stoknya ya. Oke, okay, dengan kualitas yang ditawarkan ya. Betul, karena kita di sini nggak sembarangan untuk mengambil unit maksimal. Betul. Jadi pengecekannya itu pengambilan unit setelah di sini, part yang ini pun orisinil ya. Betul, betul. Kita juga menjaga kondisi mobilnya waktu kita serah terima ke customer itu benar-benar kita cek maksimal. Iya. Jadi nggak serta-merta hanya bicara menjual mobil berkualitas, tapi mobilnya aja tidak diservis, dari hal sepele olinya juga nggak diganti gitu kan. Oli ini pasti? Pasti, kita oli mesin, filter oli, tune up, engine flush itu dari menjadi standar. Siap. Pengecekan kaki-kaki, fungsi rem itu semua. Semuanya. Listrikan semua sudah dicek. Dan rata-rata gitu. Service record? Service record rata-rata. Mantap. Maksimum gitu. Yang ini tipe V nih bro kayaknya? Betul, di sini tipe V, Matic 2017. 2017, maksimum. Ini ya udah projector. Ya kan? Betul. Dibandingin G, bedanya terus ada ini nih. Ada list garnish chrome. Ini 2017 dengan kilometer 94.000. 94.000. Masih ini standar pakai lah. Betul. Harganya 265 juta aja cash. Alah, mantap. 265 juta cash. Ya. Dengan DP 30 juta, cicilan 6.600 5 tahun. 5 tahun, teman-teman. Menarik. Ya. Lanjut, bro. Oke. Okay. Ini juga sama nih kayaknya. Ini tipe V juga ya? Tipe V, betul. Uh-huh. Di sini tipenya sama, V-Matic 2017, cuman kilometernya berbeda Mas Imam. Oke, siap. Yang ini 40.000 km. Masih rendah banget yang ini nih. Harganya beda 5 juta aja. Ini 270. 270. Betul. Oke. Okay. DP-nya ini 40 juta. Uh-huh. Dengan cicilan 6.600 5 tahun. Jadi opsi pembiayaannya pun bukan hanya yang disebutin Bro Jimmy ya. Betul. Nanti bisa cari bisa. Bisa, konvensional bisa. Pakai leasing survei. Pribadi bisa. Leasing pribadi bisa. Tanpa survei bisa. Tanpa survei bisa, tentunya penyesuaian DP masih mahal. Kalau tanpa survei itu berarti auto approve. Dengan DP yang ditawarkan. Sistemnya instant approval. Kalau ada kolima masih bisa diproses. Waktu prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan konvensional biasa. Siap. Sehari gitu. Dua hari. Sebenarnya nggak nyampe Mas Imam. Oh nggak nyampe ya? Ya kalau memang memungkinkan sih kita paling cepat ya Mas Imam 15 menit. Cuman saya nggak berani janji semua dibikin 15 menit. Yeah. Enggak. Tergantung kita ya? Berusaha, tergantung nanti dari data analis. Kalau dia ngirimnya konsumen nih, ngirimnya cepat. Betul, langsung betul, bisa cepat. Betul. Terus keunggulannya gini Mas Imam. Gimana bro? Cerita sedikit keunggulan kalau teman-teman memulai dari DP yang tidak terlalu minim ya. Hmm. Kenapa? Karena teman-teman misalnya mau jual 2-3 tahun ke depan. Hmm. Karena kan pelunasannya bisa lebih mudah Mas Imam dibandingkan DP minim sekali otomatis berat nantinya untuk pelunasan karena angsurannya masih besar. Betul, yang jadi kendala nanti bay checkingnya masalah. Oke. Okay. Nah, kalau tersendat-sendat gitu Mas Imam. Jadi cari aman sih sebenarnya DP 30%, 25% aman lah ya. Ya masih bisa dibilang gitu, begitu Mas Imam. Betul. Tips sedikit. Nah ini bro, sedikit diulas, ini udah diulas ya sama kita kemarin. Udah diulas ini, betul. Gak apa-apa. Diulas lagi. Kita sebutin harganya aja. Oke, kita sebutin. Ini VRZ Diesel Matic 2016. Kita kasih harga spesial 365 juta cash. 365 cash. Mantap. Dengan DP 32 juta, cicilan 9.200 5 tahun. Nah, teman-teman bisa bandingkan ke semua tempat. Betul. Ini yang termurah dan dengan kualitas yang betul, seperti ini betul, ya. Betul, betul. Dijamin lah. Dijamin, mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Ya, teman-teman selain memang ini kilometer sedikit lebih tinggi ya, masih mamiya 100 ribuan, tapi teman-teman enggak usah khawatir. Di sini kilometer 100 ribuan terawat, service record-nya jelas, siap. Dibandingkan nampaknya kilometer rendah tapi putaran masih. Nah, yang terpenting adalah servisnya. Servisnya karena service-nya. Melihat tracking dari record-nya masih. Iya, perawatan ya. Mobil itu. Iya. Sebelahnya bro, ini baru datang nih tadi. Nah, ini tadi baru datang nih. Ini baru datang. Belum listnya belum keluar nih. Belum keluar. Belum keluar. Jadi teman-teman langsung japri aja deh. Japri aja. Ini tipe G ya. Betul, tipe G. Ini tipe G. 2017. Paling kurang lebih sama
kurang lebih sama sih, sama ya, harusnya ya, sama sih. Cuma lebih pastinya nanti langsung hubungi aja, karena kilometernya belum diraba nih. Belum lihat. Saya juga masih anget nih, masih anget. Kamu udah lulus inspeksi kan bro ya? Sudah pastinya. Jadi mobil masuk sini diinspek dulu, baru bisa untuk di showing, Mas Imam. Itu dia. Gitu. Udah semua? Udah. Paling gitu aja. Oke, edisi Kijang Innova kali ini mungkin cukup sekian dulu bro. Siap, siap Mas Imam. Teman-teman yang mau request bisa langsung hubungin aja dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Power Auto, bergaransi dan tadi pasti bebas banjir dan bebas tabrakan, dan pastinya surat-suratnya dijamin absah, bebas juga kriminalitas atau masalah hukum lainnya. Siap. Dan gitu. pajak hidup, semua pajak hidup Mas Imam. Oke. Siap. Ada yang ingin disampaikan bro ke teman-teman kita ini? Oke. Paling tipsnya teman-teman kalau mau cari mobil bekas, pertama teman-teman harus lihat kredibilitas dari showroomnya. Caranya teman-teman lihat dulu dari media sosialnya, bisa dari Instagram, dari YouTube channelnya, terus teman-teman bisa lihat dari Google review. Di Maps ada, betul, bisa dicek. Terus teman-teman datang ke showroomnya, melihat kondisi mobilnya sesuai atau tidak. Dan ini sudah berbadan PT, jadi teman-teman bisa lebih percaya lah, lebih meyakinkan lagi. Betul, betul. Daripada, ya maaf kata kalau misalnya individu ya Mas Imam ya, setelah jual, setelah itu ada masalah dia nggak tahu kemana gitu showroomnya kan. Ya kan? Ya, gitu. Kalau baik mahal sedikit, tapi jelas. Tapi ini mah nggak mahal bro. Ya, misalnya namanya netizen ya, kita nggak tahu ya, namanya harga kita nggak pernah klaim. Selalu termurah enggak, tapi teman-teman bisa nilai sendiri. Betul, karena mobil second ada kualitasnya gitu. Itu dia teman-teman, kita hanya bisa mereview teman-teman lah yang cermat untuk ini. Makasih banyak bro. Thank you Mas Imam.